Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farhan dari KS Enterprise. Untuk video kali ini, saya akan tunjuk cara bagaimana untuk membuka wiser pada model RI Ram 4. Okey. Okay. Saya akan tunjukkan secara lebih dekat. Okay, step pertama, naikkan wiser ke atas dan kita ada tengok lebihan gear base dan anak panah untuk tolak ke atas. Okay, di sebelah kiri tolak ke atas, di sebelah kanan. Okay, tarik di hujung arm cover untuk keluarkan. Okay. Proses yang sama di sebelah kanan. Okey. So selepas wiser keluar daripada helmet, kita remove arm cover. Bagaimana caranya? Tidak perlu buka skru yang kita dapat lihat di video ini. Okey, naikkan. Okey, kadang-kadang kalau kita dapat lihat dia untuk ni dia akan tolak balik. So apa kita perlu buat, kita tahan dia dan tarik wiser ni. Ok, kerana dia menggunakan sistem cangkuk, ok, tarik saja. Dan cara nak pasang balik pun sama, masukkan di bahagian depan dan belakang dan tolak untuk pastikan. Kita perlu double check lah. Ok, untuk masukkan di dalam wiser, ok, di setiap arm cover ada marking. Kita dapat lihat 3 segi dan 4 segi. Okey. Dan perlu pairkan pada gear base. Okey, kita dapat lihat 3 segi dan 4 segi. Marking, kita perlu ikut marking dia. Okey, macam saya kata tadi, 3 segi pair dengan 3 segi, 4 segi dan 4 segi. Yang sama di sebelah kanan. Okay. So tolak arah wiser ke hadapan. Okay. Dan pastikan wiser dalam keadaan lock. Sekiranya lock kita selepas pemasangan wiser tidak ada lock, itu menandakan berlaku kesilapan semasa pemasangan wiser. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton.